Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Yayas di channel Yayas MECR. Udah lama nggak nonton kayak gini karena biasanya ini terus. Pertama mengucapkan terima kasih buat semua teman-teman yang udah dukung aku di Instagram, di YouTube, atau dimanapun. Kali ini sesuai dengan judul dan sesuai janji, aku akan balesin pertanyaan teman-teman yang sudah aku taruh di Instagram story. Bagi teman-teman yang belum tahu Instagramku, boleh cek langsung di sini atau di description di bawah. Jangan lupa juga follow TikTok dan YouTubeku. YouTube ini maksudnya. Aku mau mulai bacain pertanyaannya. Dari yang pertama dari Kak Ahmad Nurul Hak 88, umur berapa? Aku umur 14 tahun. Terus yang kedua dari Kak Brandman, mau duit bareng kak? Hehe, boleh. Dari kak Nis NSJ Tania, awal mula kakak hingga bisa sampai seperti ini gimana? Awal mulanya aku cuman iseng bikin YouTube bareng bunda di kelas 6. Kemudian aku lanjutin karena ternyata aku suka dengan bikin YouTube ini. Jadi aku lanjutin sampai sekarang. Muhammad, dari Kak Muhammad Zain, cover lagu Cuek, siap OTW ya kak, lagi belajar lagunya. Tapi Cuek yang Rizky Febian kan, yang mana ada cuek. Terus lanjutannya dari Kak Marcelina Ervina, apa ini ya yang sering nyanyi di gereja Santo Mikael Pancarga? Yap, ini aku. Nanti kalau misalnya kakak mau sapa aku dengan senang hati loh, jangan sungkan buat nyapa aku. Dari Kak Alfikri Rahmadan, nggak sabar. Nggak sabar apa tuh? Dari Kak Nai ZYLLA 8, kak kelas berapa? Hihi, aku kelas 9. Kelas 8 naik kelas 9. Lanjutannya dari Kak Maulana Arjun, request dong lagunya Banda Neira sampai jadi debu. Udah pernah aku nyanyiin ya kak, lanjut aja ke YouTube. Dari Kak Tiara titik 1025, hai hai juga. Dari Kak LFR0Z, yes ditunggu ya single barunya, hihi, God bless you. Amin, doain aku punya single and God bless you too. Dari Kak Fala WW underscore underscore, udah makan? Udah dong, kamu udah belum? Terus lanjutannya dari Kak M. Robi Setiawan, boleh request lagu nggak? Boleh dong. Oke, kita lanjut. Lanjutannya dari Kak Daus Rose Studio, bisa nyanyi karena les nyanyi atau autodidak? Awalnya autodidak, tapi dari kelas 2 sampai sekarang aku les nyanyi. Dari Kak Soleha underscore ZM, hobi nyanyi atau goyang? Hobinya nyanyi sih, tapi kalau itu di depan kamera. Kalau misalnya di luar kamera, goyang juga asik. Dari Kak Lovels Lydia, biar pernafasannya teratur waktu nyanyi gimana kak? Caranya setiap malam latihan pernafasan, kemudian diterapkan di lagu yang kita akan nyanyikan. Contohnya kalau aku biasanya nyatain pernafasan di malam hari atau sebelum tidur. Dan lanjutannya dari Kak Jasmine Zaina 15, asal dari mana kak? Semoga dijawab. Aku asal dari Magelang, kota kecil yang ada Borobudurnya. Kemudian dari Kak Farel underscore 362, makannya apa kak biar suara bagus? Makannya nasi, tapi aku kebetulan lagi ngurangin gorengan dan minum es. Dari Kak Niputu Ayu Widya,
baru mampir ke IKI langsung jatuh cinta sama suara kakak. Semangat terus ya kak. Terima kasih. Kemudian dari Kak Arifin JR .04 real. Harus tanya, enggak harus kok. Lanjutannya dari Kak Jess Cengismi. Cover lagunya Mahal Ini Dong, Kisah Sempurna. Aku dengerin lagu ini, itu bagus banget. Cuman aku masih pelajarin karena high note-nya masih susah digapai. Dari Kak Yani Swijaya, suaranya khas banget, otodidak kah? Awalnya iya, tapi sekarang udah enggak karena aku berproses lewat YouTube, Instagram, nyanyi, les nyanyi juga. Kemudian dari Kak Alda CNTP underscore, suaranya bagus banget, semangat buat kakaknya. Terima kasih banyak, semangat juga. Dari Kak Afara titik Arunarwi, coveran lagu yang paling disuka Kak Yayas apa ya? Kayaknya aku hampir semuanya suka deh. Oh, yang paling aku suka satu dua lagu, lagunya Banda Neira yang Sampai Jadi Debu, sama lagunya Yahya yang aku lupa judulnya, yang lagunya Bayi, aku lupa, nanti kita kasih cuplikan yang sini. Lanjutannya dari Kak Gia Zora 532, sumpah kamu mirip anak aku yang sudah meninggal, turut berduka cita, semoga anak kakak tenang di sana. Dari Kak Inanoyo U 30, umur berapa, warna kesukaannya apa, dan tingginya berapa, itu aja makasih. Aku umur 14 tahun, warna kesukaanku hitam, dan tingginya berapa, kayaknya aku tingginya cuma 143. Lanjutin dari Kak Aratu Mahfud, gimana cara tahu tipe suara kita cocok di nada yang gimana? Cara taunya, kita nyanyiin dulu dengan karaoke yang ada. Kalau misalnya ternyata kita ketinggian atau kerendahan, bisa diturunkan atau ditinggikan sesuai dengan yang bisa kita nyanyikan. Oke, kita lanjut dari Kak Oktarina titik Dina. Perasaannya gimana punya suara super merdu? Perasaannya karena menurutku suaraku belum terlalu merdu, tapi aku bersyukur karena ternyata bisa menghibur banyak orang, dan aku masih berusaha untuk ngembangin lagi biar bisa menghibur banyak orang, bisa bikin semua orang seneng, dan aku akan terus latihan. Dari Kak A titik Agit 1234, kakak jago nyanyi dari umur berapa? Aku gak jago nyanyi, aku bisa nyanyi, dan aku bisa nyanyi dari umur 3. Aku suka nyanyi dari umur 3 dan ternyata keturusan sampai sekarang. Dan ya udah, aku kembangin nyanyiku. Dari Kak Ayub 01 underscore 06, kakak spill cara biar suaranya merdu kak. Spill caranya, latihan terus, jangan pernah nyerah latihan. Terus juga kurangin gorengan dan kurangin es. Dari Kak Claudia Marliza, kok gak pernah cover lagu 420?
aku kurang tahu 420 itu siapa. Nanti mungkin setelah ini aku akan cari tahu 420 itu siapa. Dan siapa tahu aku bisa cover salah satu lagunya dari Kak Witcom. Kalau kenapa kalau buat video durasinya nggak pernah panjang? Karena kalau durasi panjang udah ada di YouTube aku dan bisa dicek ke YouTube aku. Dari Kak Copang, cover lagu Soulmate dong please. Aku kurang tahu lagunya yang mana. Dari Kak Edi, bukan Edi. Kak, kalau boleh tahu lagu favoritnya apa nih? Salam dari Bogor. Hai Bogor dan Kak Edi. Kak, lagu favoritnya itu apa ya? Kok sekarang aku lagi seneng dengerin Until I Found You, Stephen siapa gitu, sama A Glimpse of Us dari Joji. Dari Pamungkas dan Kakak gak bertanya sih, cuman mau bilang keren sama kamu deh suaranya. Terima kasih banyak. Dari ini Titi juga ciao. Hai Kak, hai juga. Dari Hendro Wibowo, yang baru lagi dirilis dong. Aduh, nungguin ya, tunggu aja ya Kak, nanti pasti akan dirilis cover-cover barunya. Dari Iki VNT, coba cover like Tiara sekaligus desk ya. Maksudnya aku kurang paham, maaf ya Kak. Dari Kak Levia 534, buat nyanyi bareng bisa gak sih? Bisa kok. Dari Kak Bayu Setiawan, untuk latihan satu lagu kadang berapa lama? Untuk satu lagu biasanya kalau misalnya aku udah denger lama mungkin butuh 2-3 jam untuk hafal, bukan untuk hafal, untuk mengerti lagunya. Dari Kak SNSTVSNST, gak ada niatan buat nyiptain lagu nih Sisi. Tunggu aja ya. Dari Kak Nadia Katarina, spill biar bagus suaranya bagus. Spill biar suaranya bagus. Gimana ya? Latihan terus, jangan pernah nyerah kalau latihan. Terus juga kurangin gorengan sama es. Dari Kak Hisyam.m.22, itu lip sync kah? Enggak, itu enggak lip sync. Aku mau nyanyi sedikit deh. I can show you how to love yourself, for I promise you I'll be the one by your side. Dari Kak Mufida Hisma 6, adik bisa request lagu? Bisa dong, bisa dong. Dari Kak Amin S. Habit, papa mamamu paling suka dengerin musik genre apa? Kalau bunda sama ayah rata-rata sukanya pop tapi yang zaman dulu. Jadi rata-rata yang masih zaman 90-an. Karena sih biasanya nostalgia waktu pacaran. Dari Kak JDB.UT05, kenapa sih bisa suka sama musik terus suaranya juga bikin hati adem? Ada turunan ya Kak. Kenapa bisa suka musik? Karena dari kecil aku selalu dengar musik. Untuk ada turunan ya Kak, mungkin ada karena bunda pemain musik
Eyang suka nyanyi dan ayah kebetulan juga suka banget sama musik. Jadi aku terbiasa dari kecil, dan di rumah aku punya kursus kecil-kecilan punya bunda. Dan mungkin karena itu aku jadi terbiasa setiap hari dengar musik. Dari Kak 25052_8, cara ngidupin pesawat di Gojers apa di starter? Ngidupin motor atau pesawat? Aku sih kalau motor biasanya di starter. Dari Kak Jamilah_Solihah, sekolah di mana? Aku sekolah di SMP Tarakanitama, Gelang. Dari Kak Erly_NX, Kak, kalau boleh tanya kakak umur berapa sekarang ya? Terus kenapa nggak ikut The Voice Kids gitu? Aku umur 14 tahun, kenapa nggak ikut Voice Kids? Dulu aku pernah coba ikut dan ternyata belum bisa lolos. Oh, bisa lolos tapi sampai babak 2 doang, abis itu gugur. Tapi it's okay, nggak apa-apa, karena mungkin masih ada kesempatan lain. Untuk kenapa nggak ikut yang sekarang, karena aku nggak dapet informasi sama sekali dan masih mau fokusin di tep dulu. Dari Clara Pets, you're so amazing, you're so amazing too, thank you. Dari Kak C titik Rain_Paris, pernah nggak sih ngerasa insecure? Terus gimana caranya bisa pede? Insecure itu pasti pernah, cuman kadang juga mikir kalau misalnya kita insecure terus kedepannya gimana? Jadi cara ngepedeinnya ya udah show yourself. Ya ini aku, tapi aku dengan versi yang akan lebih baik setiap harinya. Dari Kak Andy_ES_ 420, aku tenang. Itu lagunya, itu judul lagunya 420 ya. Nanti aku coba dengerin. Thank you for request. Okay, teman-teman, ternyata udah selesai. Jadi aku mau ucapin banyak terima kasih yang udah komen dan tanya di Instagram story aku. Bagi yang belum tanya, mungkin bisa di IG story selanjutnya atau di Q&A selanjutnya. Tungguin terus dan pantengin terus Instagram aku, TikTok aku, dan YouTube aku. Segini dulu. Thank you for watching and see you.